Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Indira selaku Kanit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota. Hari ini saya ada di SMP Islam Nurul Iktisom. Kemudian saya juga sudah bertemu dengan anak-anak, bercengkrama dan bertukar pikiran. Dari apa yang tadi sudah kami bahas, kami menemukan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi terkait dengan penggunaan kendaraan roda 2 untuk berangkat ke sekolah. Jadi kami menghimbau kepada seluruh orang tua untuk tidak memberikan izin kepada anak-anaknya membawa kendaraan ke sekolah karena hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Memberikan kebebasan anak-anak membawa kendaraan ke sekolah bukan bentuk kasih sayang yang diberikan orang tua, justru akan membawa mengawali terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa dari si pengendara itu sendiri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di rumah bisa mengerti bahwa memberikan izin kepada anak-anak untuk membawa kendaraan ke sekolah bukan satu solusi yang baik, tapi justru awal dari terjadinya musibah kecelakaan lalu lintas. Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di jalan dengan tetap tidak memberikan kendaraan kepada anak-anak untuk berangkat ke sekolah karena yang bersangkutan masih jauh di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk membawa kendaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.